kepiting ini memiliki harga per ekor ya mencapai 10 juta rupiah sob. Kok bisa bang? Jadi gini, ini adalah Alaskan King Crab yang berasal dari perairan lepas pantai Alaska, yaitu di sekitar Alaska dan Laut Bering. Penangkapan kepiting raja Alaska ini hanya dilakukan di musim dingin sob, yaitu pada bulan Oktober dan Januari saat kepiting-kepiting keluar dari sarangnya. Pantas saja harga kepiting ini sangat mahal sob. Coba lihat saja para nelayan ini, mereka harus melawan derasnya ombak dan belum lagi harus melawan cuaca yang sangat ekstrim. Pengorbanan mereka pun akan terbayar dengan gaji yang mereka dapatkan per bulannya sekitar 244 juta rupiah.